Saudara, sebuah truk menabrak 4 kendaraan dan masuk ke dalam warung di Sumedang, Jawa Barat. Akibatnya, 1 orang meninggal dunia di lokasi dan 2 orang lainnya terluka. Akbar tuli, ay, baru pisan. Sebuah truk bermuatan bahan cat dari arah Bandung menuju Cirebon mendadak oleng dan menabrak beberapa kendaraan hingga masuk ke sebuah warung di Sumedang, Jawa Barat. 1 orang tewas di TKP, sementara 2 orang lainnya dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Sumedang karena mengalami luka. Petugas dan warga sekitar mengevakuasi 1 korban yang meninggal dunia di lokasi. Evakuasi korban sempat terkendala karena tubuh korban terjepit di badan truk. Korban pun dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Sumedang dan dibawa ke rumah duka di Desa Pandanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang untuk dimakamkan. Korban terhimpit antara kayu sama beban kendaraan, tengah-tengah beban kendaraan. Jadi untuk evakuasi lumayan agak alot, agak lama. Alhamdulillah berkat bantuan masyarakat Pandanaan umumnya, sekitarnya bantuan dari damkar, dari BPBD, dari kepolisian, semua pihak yang telah melaksanakan evakuasi, saya ucapkan terima kasih.